ini saja ada proses yang cukup panjang sebenarnya. Sebelum kami memutuskan dua orang pemilik mereka adalah yang terbaik dalam kriteria jarak pandang yang telah kita lihat. Sudah ke 15 individu. 15 individu selama 14 tahun. Selama 14 tahun dan ini penghargaan yang ketujuh karena setiap 2 tahun sekali. Kurang lebih. Ada masa jedanya. Oke. Ibu Natalia, makin kesini makin sulit atau makin mudah menemukan figur-figur ini? Makin sulit ya? Makin sulit. Memang tetapi kita tetap harus tidak boleh menyerah. Karena saya ingin langsung mengundang, karena kita juga malam ini, Bapak Ibu teman-teman, kita akan meluncurkan buku. Buku ini ditulis oleh Ahmad Arif dan Farida Indriastuti. Judulnya 4 Pengawal Uang Rakyat. Saya minta untuk naik ke atas panggung supaya kita bisa secara simbolis ke Ibu Natalia dan juga Ibu Novi. Baik. Terima kasih. Boleh untuk kita akan mendengarkan kisah itu lewat pertunjukan wayang pasir yang akan dibawakan oleh Abi Rubio yang juga akan diiringi oleh lagu kesukaan Bung Hatta. Kita kasih tepuk tangan. Bahwa dengan segala perdebatan kami yang panjang, kami memutuskan bahwa penerima Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2017 adalah yang pertama Bapak Nurdin Abdullah, Bupati Bantai selama 2 periode sampai sekarang. Dan yang kedua adalah Bapak Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai pada Kementerian Keuangan. Nurdin Abdullah, Heru Pambudi, silakan Pak Nurdin dan Pak Heru untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Baik, dan saya minta
diminta untuk menyerahkan penghargaan ini keluarga Bung Hatta, Ibu Mutia, Ibu Gemala, dan Ibu Halida untuk juga naik. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menetapkan saya untuk menerima anugerah. Bahwa ini bukan penghargaan untuk saya, tapi ini penghargaan untuk seluruh masyarakat Bantaeng dan seluruh aparatur pemerintah. Amanat ini akan betul-betul kami jaga, kami laksanakan, dan tentunya kami harap ini bisa berkontribusi terhadap kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu Bea Cukai menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita patut membicarakan lagi Bung Hatta? Karena politik Indonesia yang jauh dari hidup yang sederhana. Politik menjelma kehidupan yang penuh glamor. Jika tak bergaya, politikus cemas kehilangan pamor. Barisan anti korupsi harus terus ada, bahkan mutlak untuk berlipat ganda. Demi keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Spirit Bung Hatta tak boleh hanya jadi nostalgia. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Selamat ulang tahun.